For all the times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. My hand like a touch of the sky. I lost my faith, you gave it back to me. You said no star was out of reach. You stood by me and I stood tall. I had your love, I had it all. I'm grateful for each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know this much is true. Bagi perlu mapan siroki. Nah menurut kacung bener aku beli. Bener. Jadi aku itu sorot kadang lagi itu sorot samar. Semua lu. Wis berani semua baik ketemu lah. Wis gampang sih paling. Nah, pula baru ngomong maaf ya. Enggak. Nah, sebiji sampun beres iwas ini. Nah, itu lah jatah kon. Lah medal suri ini jam itu. Oteng. Jadi artulus pak tergantung penyambutan kang kang pemakan. Yo, sembako sembilan kali duit ngatur jalan. Sebab ni kan open dinaik dinaikkan sudah mungkin. Asalnya lo. Tapi siapa yang tiga jam panilas tak? Ahi dapatilas tu. Lama tu sampun lewat jam sepuluh sih. Asal jam panilas. Yo, berada semua kat sini mangga, mangga, mangga yo, mangga, mangga. Ini pas jam panilas. Okay. Bikin ada jam berapa ya? Lawan pun jam berapa jam sepuluh sih? Asalnya apa yang mungkin anda? Jadi mungkin apa ya? Karena maklum yo. Jadi kita mengerti merpisin gini jam sama. Karena sebetulnya sama. Supaya orang kita sabi ni. Karena kalau kita seluruh keluarga. Nanti dia melakukan perjalanan kan jam 10. Ya. Tuh. Terus tunggu aja orang kok maklum, sopan ini mah enggak begini. Sebab itu dia sopan. Sebab itu Dina sama Abi sudah. Iya, kata-kata naik motor tepat, kata-kata
Jalanakan rumah tangga semoga dikabul kejujurane ketulusane menemokno wong wadon kang bakal setia maring badane kacung roma jambung pokoke srok salami nah srok salami Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alal shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahumma rabba ajihi dawati kalmati wa salawati Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panten jaleri budi ini itu kenu. Nggih. Ane Roma. Sampun sampun mawon kula sing ngira. Nggih, nggih. Ya, matur suwun. Mangga kapanan niku. Ya. Nah, setelah laporan kita dalam apapun Brigis Liru calon mempelai ya. Ini mah ya. Brigis Liru. Nah, sekian mangga kepada yang bertugas dari pihak calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan sepatah katanya yang isinya yaitu penyerahan bakal calon laki-laki dan penyerahan barang bawaan yang dipandu oleh tentunya keluarga dari calon mempelai laki-laki. Untuk itu mangga yang bertugas kami persilakan. Amal batu. Kula separa konco saking budula iki yo piyago buat kesawanan kula dening panakan agung-agung kang saged kumpul ten griya ten iki kula hormati pilih sepuh para ulama para ulama kula badhe ngiring kang mau dipapat bakal calon pengantin lanang kang pendidikan dilawan Budi, karena sang istri kuliah. Nah, sampun juga soal di bapak, mau pulau sahuyunan sang mabiran ini
Jadi suatu dalam pernikahan pikan pula sihanya sekedar masing-masing masih bagi belum perwakilan Bapak Dimpil dan Ibu Sukeni Kangga Bersira namanya Roma kambadi apa dinekaan sarang yang Surabaya Bapak Ibu dan sarang kursi lupa mampu ya Pak ya. Nah semuanya asap sinyalaman saking gula bila hidup-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak calon keluarga dan calon mempelai laki-laki yang menyerahkan sepatah katanya dengan ucapan rendah hati dan sebagainya diserahkan ari wong nyerah nang iku tentu ana kan ri ni barang bawa ni calon ngene ni wong ngantitip kan. Nah kan ri mangga dari calon mempelai ke calon keluarga laki-laki kepada Bapak Tohir ya ni sekarang calon mempelai laki-laki dari Bedulan sudah diserahkan. Setelah diserahkan pula atas nami calon mempelai keluarga calon mempelai wanita Tuti ya atas nama keluarga calon mempelai perempuan pula terima ya. Pula terima dengan senang hati baik itu barang bawaan dan sebagainya dan calon mempelai laki-laki yang bakalnya nanti jam 12 ke sana dinikahkan nanti ya sesuai dengan mengikuti adat sini nanti di bisik-bisik ini ya artinya wis intisi diterima saking calon keluarga mempelai perempuan mulai terima alhamdulillah. Selanjutnya ya setelah laporan sudah, penyerahan sudah, penerimaan sudah, bro, tinggal tutup. Artinya doa. Nanti nunggu walimahan jam 12 lewat setelah sholat duhur. Cari bisik-bisik gini nih. Nih. Kula niki sebagai perwakilan Ibu Hari Sosar Musik ini Kang Gadok dan Abu Nomal kula menyampaikan kalau atau sesudah nikah menjadi bisa suami kula niki paan wau didikan deh Bapak Hari Sosar di Musik ini namun kula mau sah dari suami ini didikan deh yang ini semuanya mawon ya semuanya mawon boleh ya kita lupa ngapunten buat assalamualaikum ngapunten bila ini udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah acara beberapa acara artinya acara formal gitu. Acara formal resmi walaupun bublekak blekok jawab tapi resmi. Ada pun yang lain-lainnya yang gue gampang apa nyapur apa minum ya. Tapi acara resmi gini pernikahan ini yaitu tes salat karena nak tari mau we tersor duhur ya tak bisa kita kandai berarti gue nikah awet maling makanan maling gue cuma gak berjurikan yang kecil urusan urusan nah yang wes terakhir acara formali atau acara dikit dados penyerahan we laporan we penerimaan we tari ya doa untuk maka dari keluarga calon menggang ngirim mawon Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa karimina wa dukrina wa maulana Muhammad. Allahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sulthanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allati tanhallu bihi al-uqud wa tanfarij bihi al-qurub wa tuqdu bil hawaij wa tumar bihi al-ghaib wa husul habatin wa yasrahu ma hu fi al karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadihi ma'lumin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa wa rizqa tiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqa istinabah. Allahumma asrihi ra'iyah wa ra'iyah was'al baldatana hadihi wa sair buldan muslimina rahiyatan mahmitan min kulli fitnah wa maradi wa baliyah
واسألنا من شهداء الدارين في عافية السلامة يا ذا الجلال وعزة الرحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
tajaman dengan disambung maneh. Ayo lanjut terus. Unyu-unyu, ayo. Jadi ini adalah antri.
ketemu keluarga Bedulan dan keluarga Perkasinga Blok Depok, mangga diaturi pada nimu kami hormati pengantin. Matur kusun sangat, matur kusun sangat, maupun sembedulan, maupun dari Sinobayo Blok Depok ini. Kang Bade menghormati pengawalan penemuan dari Upatai Mojan Bungen, Sokar Kantar dan Sokar Kentir. Kendar ke Gawon Bayu, nanti ke Gawon Angin. Semoga Dewa Orutan nambah orkagi, semoga bakal calon pengantin, kita doa, semoga waras, selamat, panjang umur, dunia wal akhirah. Semantan atas penyambutan pulau, bila kesawanan, seagungan pangapunten, baik itu di bersama di Depok, bila hitam beda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh, para ulama yang saya hormati, hadirin undangan keluarga besar calon pengantin laki-laki, keluarga besar calon pengantin wanita yang saya hormati, kedua calon mempelai, wali dan saksi akad nikah yang sangat berbahagia. Terlebih dahulu kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga mudah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Mandor Kasukarja, Sukara ya, yaitu dalam rangka menyaksikan akad nikah putrinya yang bernama Tuti Alamiah dengan saudara Roma binti Bapak Hariso. Selamat serta salam juga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk para keluarganya, para sahabat dan kita semua senang kepada Bapak-bapak dan Ibu juga hadir sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah ini calon pengantinnya sudah siap semua, yaitu saudara Roma ya, kemudian juga Tuti Alamiah dan juga Pak Wali, Pak Sukara.
nanti tinggal di jadwalnya saja ya. Semoga panitanya dapat berjalan lancar dan nanti dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mengawali acara kita ini, mari kita sama-sama buka dengan doa dan berdoa. Tidak ada tindak lanjut sama-sama. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Penghulu, saya wakil kepada Pak Penghulu nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Tuti Alawiyah dengan seorang laki-laki yang bernama Roma bin Bapak Hariso. Hariso dengan mas kawin uang Rp100.000 dan mohon dibacakan perjanjian nikah. Ucapannya Bapak Sukara ya. Saya terima wakilnya Pak Sukara mewakilkan kepada saya untuk menikahkan dan mengawinkannya, yaitu saudari Tuti Alawiyah dengan saudara Romaya. Asalnya uang Rp100.000 ya. Kalau di sini boleh, mau di belakang boleh, Pak ya. Jangan menyaksikan, Pak ya. Siap ya? Nah, nanti kalau saya sudah mengucapkan kata-kata tunai, tinggal langsung jawab. Jadi itu saya terima ya. Mau latihan dulu atau langsungan? Langsung aja, ya siap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahalla nikah wa harrama shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ushikum 'ibadallah wa nafsi bi taqwallah wa qad fajal muttaqun. Ya saudara Roma bin Bapak Harisa. Jauhi juga alama amallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saudara Roma bin Bapak Hariso, saya menikahkan dan mengawinkan saudara dengan perempuan yang bernama saudari Tuti Alawiyah binti Bapak Sukara. Bapak Sukara sebagai wali telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan dan mengawinkannya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tuti Alawiyah binti Bapak Sukara sah dan halal bagi saya dengan mas kawin tersebut tadi. Gimana Bapak? Allahumma
Pernikahannya sudah disahkan, berarti sekarang sudah menjadi suami istri ya, sesuai syariat ajaran agama Islam, juga sesuai dengan undang-undang perkawinan. Dicatat di KUA ya, ini buku nikahnya, silakan diterima ya. Alhamdulillah pernikahan sudah sah ya, dan semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Demikian kurang mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam ini di kamu. Bapak, Bapak. Bapak. Bertani dong. Oh, yang kau
Ya, 2, 3, yo jalan. Sambil ngobrol aja, jangan fokus ke kamera. Terus. Aduh. Pengen kemana, ketong? Ya Allah, itu lagi.